Seorang pria bernama Aib Saifullah ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di kandang ternak Garut, Jawa Barat. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah bercak darah dan senjata tajam. Aib Saifullah diketahui merupakan pasien dengan gangguan mental, di mana lokasi tempatnya berobat tak jauh dari kandang ternak penemuan jasad. Diduga Aib Saifullah menjadi korban pembunuhan, lantaran terdapat luka bacokan di wajah, kepala belakang, dan sejumlah bagian tubuh. Yang ngurus waktu ini? Si korban ini? Ini titipan. Oh, titipan yang beberapa tahun itu nggak pernah ditengok. Pak Tanah ini sudah menjadi pasien gangguan mental. Oh. Dari 6, 5 dari 5, 5 yang dirawat di sana. Oh, bang, kalau pelaku sejauh ini? Untuk pelaku sebenarnya kami masih dalam penyelidikan. Belum ada ke arah pelaku belum ya? Kami baru selesai melatih KP. Untuk mengungkap tewasnya Aib Saifullah, saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSIR TV.